Assalamualaikum. Halo semuanya, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang bahagia ini ya. Nah, pada kali ini kita akan camping, tapi campingnya beda daripada biasanya. Karena kenapa? Karena kita diundang oleh salah satu camping ground yang ada di Puncak Dua Bogor, tepatnya yaitu Petron Riverside. Nah, kebetulan kali ini kita pakai jalur Gunung Batu ya, jalur Puncak Dua, dan sebenarnya aku nggak tahu sih jalur yang umumnya itu harus kemana, karena kita ngikutin map aja dan kebetulan mapnya itu diarahin ke arah sini. Tapi dari arah manapun itu kita bisa memakai Google Maps ya untuk guide kita mencapai lokasi, dan insya Allah akan diarahkan tanpa tersesat. Nah, ini kita udah hampir tiba di lokasi, tapi memang seharusnya kita datang ke base campnya dulu, tapi karena terlanjur belok ke kiri, jadi kita langsung ke camping groundnya aja ya. Mau tahu keseruan camping kita kali ini seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Nah, jadi kita tadi langsung ke lokasi camping groundnya ya. Seharusnya tadi memang kalau maps ngarahinnya ke base camp dulu, tapi karena udah terlanjur belok, jadi kita mau langsung terusin aja ke lokasi camping groundnya. Tadi udah konfirmasi juga sama Kang Harry, dan kebetulan beliau lagi istirahat dulu, jadi nggak bisa langsung nemenin ke camping ground. Dan kita mau ditemenin sama Akang, itu yang di depan pakai motor ya. Kondisi jalannya seperti ini, masih bebatuan, dan untuk city car kayaknya masuk nggak ya? Masuk sih, cuman harus hati-hati ya. Aku pikir tadinya kita akan ditemenin sama Akang yang pakai motor tadi, tapi ternyata mobil kita cuma parkir sampai sini aja, dan nanti ke bawah dilanjut sama mobil Petron ya. Nah, jadi dari pintu gerbang tadi di sana tuh mobil kita diparkirkan di sini untuk dipindahin barangnya ke mobil punya Petron. Karena kenapa? Takutnya nanti kejadian hujan dan mobil itu dari bawah itu nggak bisa naik, makanya dipindahin ke mobil Petronnya itu. Nah, ini sekarang kita udah pindah mobilnya. Mau kemana ini? Wow, menurut aku sih ini pelayanannya prima banget ya. Dan Petron itu ngasih pelayanan ke kita itu gimana caranya supaya bikin kita aman dan nyaman gitu, dan bikin betah terutama ya. Nah, sekarang kita nyampe nih di pos pantau, dan nanti barang-barang kita akan diturunin di pos itu untuk dibawain sama akang-akangnya yang baik dan ramah-ramah. Nah, ini tenda kita disediain sama Petron, dan kita cuma bawa fly seat sama meja kursi kecil gitu. Mejanya juga dari Petron, dan kita cuma bawa perintilan doang. Dan kita juga udah disediakan 4 buah kasur sama bantal seperti itu. Oh ya, kita dikasih area blok nomor 2 ya, karena memang katanya blok ini adalah blok favorit. Dan di setiap coveringnya sudah disediakan colokan listrik, dan kalian cuma bawa kabel listriknya aja dari rumah. Nah, sementara itu adalah toilet di area sini. Kita lihat toiletnya seperti apa. Di sini toiletnya ada 2 ya, dan di atas sana juga ada. Nanti kita lihat kondisinya satu-satu. Di samping kiri sudah disediakan keran untuk cuci piring, dan di sisi sebelahnya juga disediakan
keren. Ini toiletnya ada dua pintu, yang satu toilet jongkok, yang satu toilet duduk. Nah, untuk area yang kita tempati ini, nama areanya adalah area reguler. Ada reguler atas, sama ini adalah reguler yang di bawah. Dan blok ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11. Ada 11 coupling ya, dimana tiap couplingnya itu sudah disediakan colokan listrik per couplingnya. Dan kita cuma tinggal bawa kabel aja dari rumah. Dan ini ada, mau dibikin apa itu, ah? Kolam. Mau bikin kolam ikan. Mau bikin kolam ikan katanya. Tuh. Proses pembuatan kolam ikan ya, yang akan mempercantik area camping ground. Nah, tidak jauh dari area playground ada area reguler atas yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 10 coupling ya. Sama di atas juga sudah disediakan colokan listrik per couplingnya. Dan di sini disediakan keran untuk wudhu. Dan ini adalah musola. Oh ya, kenapa tempat ini terlihat sepi? Karena kita datangnya di hari Minggu. Jadi pas begitu orang-orang pada check out, kita baru datang. Nah, ini adalah tempat nyalain api unggun. Dan kita mau ke toilet area reguler atas ya. Dan itu adalah sementara untuk toilet pria juga sama ya, satu toilet jongkok dan satu lagi toilet duduk disertai dengan wastafel. Tapi di sini nggak ada cerminnya ya, karena mungkin pria nggak suka bercermin. Bercanda. Nah, sekarang kita lihat area VIP ya. Melewati tangga-tangga ini, kayaknya sih kalau area VIP cuma muat untuk satu atau dua tenda. Seperti ini. Di sini sediakan keran untuk cuci piring dan juga kursi yang pakai saung-saung gitu untuk nongkrong ya. Di sini kayaknya dua tenda muat ya, soalnya colokan listriknya ada dua. Thank you.
Jadi di Pepron ini untuk kedepannya akan dilakukan pengembangan area dari ujung sana ke atas sampai ke ujung di bawah sana. Dan salah satunya area itu yang melingkar itu yang di tengah sungai itu akan dijadikan camping ground riverside ya, di mana nanti aksesnya itu bisa dijangkau dengan menggunakan jembatan bambu itu. Sementara nanti di depan aku ini nih yang ada bambu akan dijadikan wahana burung. Sementara di seberang sungai situ akan dijadikan peternakan dan perkebunan. Jadi nanti akan ada agrowisata gitu ya, dan mungkin kedepannya akan dibangun juga jembatan untuk akses ke area peternakan dan perkebunannya. Nah, ini ada kayak teras gitu untuk nongkrong-nongkrong. Nanti kita akan ke bawah ya. Dan di sebelah sini nanti akan dibuat taman kelinci sepanjang area sini nih. Tuh, sampai ujung sana yang ada batu. Itu adalah area yang nanti akan dibikin peternakan dan perkebunan. Luas banget sih kata aku. Nah, jika teman-teman mau mendekati area sungai, diharapkan berhati-hati ya, karena mungkin kalau hujan akan sedikit licin, jadi kita harus berhati-hati agar tidak terpleset. Nah, sekarang aku berdiri di area deck riverside. Dia spotnya baru satu sih, cuma mungkin nanti kedepannya area deck juga akan dikembangkan di spot yang tengah itu ya. Oh iya, terus ini sungai itu panjang banget dan nanti akan dikembangkan menjadi wahana river tubing dan body rafting. Tuh. Dan itu area yang dipakai anak-anak mandi, nantinya akan dibendung untuk dijadikan kayak semacam kolam gitu. Dan kebetulan sekarang sungainya masih terbilang surut ya, karena mungkin musim penghujannya belum full ya, jadi masih terbilang surut lah. Nah, sekarang kita mau cek lokasi pengembangan area riverside dan deck ya. Dan ini kita mau lewatin jembatan. Bismillah. Nah, ini areanya lumayan luas. Dan nanti katanya ini mau diratain gitu. Jadi enggak usah khawatir. Nah, di sini udah ada pasir buat bebenah gitu dan batu gitu. Nah, ini pinggir-pinggirnya udah pakai apa nih namanya? Di beton ya. Tanggul sungai biar enggak runtuh.
sekarang pukul 18.34. Tadi hujannya lumayan gede dan sekarang udah mulai reda. Ngapreng ibu? Apanya yang ngapreng? Nah ini aku lagi goreng ayam untuk makan malam karena memang aku nggak beli stok frozen food. Ini lagi masak nasi, alhamdulillah nasinya udah mateng, tinggal nunggu ayamnya matang bentar lagi. Nah, ini bocil nggak mau dibilangin tuh, tetap aja main air tuh. Nah ini suasana malam hari di pepronnya tuh kayak gini, syahdu banget ya. Ini hujannya baru aja reda. Tadi pas mau maghrib itu hujannya lumayan gede padahal. Selamat pagi. Sekarang pukul 5.54 menit. Dan seperti inilah suasana pagi di Pepron Camping Ground ya. Hening banget dan suasana itu damai. Apalagi ditemani suara aliran sungai dan suara-suara burung berkicauan. Oh ya, sekarang di Pepron lagi ada promo loh, paket 300.000 untuk all area dan kita sudah bisa dapetin tenda, bantal, kasur lipat, kompor portable, meja, kursi, dan gelang. Untuk dapetin promonya pada saat reservasi, kalian cukup sebutin Benz Family. Jangan lupa ya. Pokoknya must try banget deh camping di sini ya. Bikin betah. Sekarang pukul 9.28, kita udah beres-beres mau pulang. Pembawaan kita cuma segini dan yang di sawah itu. Nah, sementara anak-anak masih betah berenang karena memang kalau main air di sungai itu jadi favoritnya anak-anak banget ya, dan nggak bosenin gitu. Ini kita nunggu di teras aja sambil nunggu anak-anak bosan berenang. Hey. Nah, mungkin sampai sini dulu cerita camping kita kali ini. Mudah-mudahan
kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Salam sehat selalu. Nih, bismillah, kita mau naik pulang ke tempat parkir deh. Wah, ini berasa off-road nih.